بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita berjumpa lagi pada petang yang berbahagia ini untuk kita membincangkan satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita yang menentukan kita bahagia atau celaka di akhirat kelak, iaitu solat. Okey, last kita membincangkan tentang takbiratul ihram. Jadi apabila kita menyebut tentang takbiratul ihram, kita nyatakan bahawa ketika angkat tangan itu macam mana keadaan jarinya. Okey, jarinya adalah nak kata rapat, tidaklah rapat sangat. Dia maknanya dalam keadaan normal je. Dia bukan kita dirapatkan macam tu dan bukan kita sebarkan gitu. Dia normal, antara rapat dengan tak rapat. Kita macam mana? Macam ada gambar tu, iaitu yang dalam mazhab kita ialah ibu jari itu bertentangan dengan cuping telinga bahagian bawah. Okey. Sebab dia ada hadis, ada dua di situ. Yang pertama, hadis menyatakan bahawa Nabi SAW angkat takbiratul ihram, jarinya, tangannya setentang dengan bahu. Yang kedua kata setentang dengan telinga. Dua-dua tu hadis-hadis yang sahih. Jadi yang macam mana? Okey, satu kata, jadi sebab tu kita tengok ada orang angkat tangan dia sentang bahu. Itu pun betul. Ada yang angkat tangan sentang telinga pun betul. Okey, jadi mazhab kita ni dia boleh kata gabungkan, iaitu kalau kita tengok kita buat macam ni, sebahagian daripada tapak tangan tu memang menyamai bahu. Okey. Dan ibu jari ni dia bawah telinga dan jari-jari bertentangan dengan telinga. Jadi nak buat macam mana pun boleh, sama ada sentang bahu, sentang telinga, dua pun boleh. Tapi mazhab kita dia lebih tentang dengan telinga. Jelas itu eh? Jelas. Okey. Tapi yang pentingnya ialah tapak tangan tu kena menghadap kiblat. Bukan yang ramai orang buat, dia tidak menghadap kiblat. Dia menghadap ke arah pipi. Ah, dia condong macam tu Ustaz. Ha. Ataupun macam ular-ular, apa tu, kepala ular. Dia tak tegak. Okey. Dia tak tegak. Dia macam macam ni pun ada macam-macam cara. Okey. Kalau dia tutup macam ni, itu memang teruk tu. Orang perempuan pun sama, mana parah dada macam ni je. Okey. Allahu Akbar. Parah dada saja untuk orang perempuan. Okey. Jadi bab takbiratul ihram ni jangan ikut kok kepala kita, jangan duk ingat apabila lagi tinggi angkat tangan lagi bagus. Dia angkat tangan Allahuakbar macam ni contohnya. Tapi ada orang buat. Dia duk ingatkan apabila tinggi tu lagi bagus. Tidak begitu, sebab sembahyang ni kita kena ingat tengok apa yang kita kena buat, apa yang Nabi buat yang kita menyalahi. Jadi apabila kita bicara tentang macam mana keadaan jari, sebab sepanjang sembahyang kita ni ada ketika jari kita rapat, ada ketika jari kita renggang. Jadi kita tengok. Okey, di sini ada satu jadual yang kita buat. Ini macam mana keadaan jari-jari. Nanti dalam apabila sampai pada perbicaraan tentang perkara tersebut kita akan ulang balik. Tapi untuk kefahaman menyeluruh kita. Keadaan jari-jari tangan semasa solat. Ketika takbiratul ihram, takbir untuk rukuk, bangkit daripada rukuk, bangkit daripada tahiyat awal. Ini adalah ketika kita mengangkat tangan untuk takbir. Takbiratul ihram kita angkat tangan Allahu Akbar. Takbir untuk rukuk pun kita angkat tangan Allahu Akbar. Bangkit daripada rukuk sambil Allahumma hamidah pun kita angkat tangan. Kemudian satu lagi kita angkat tangan ialah ketika bangkit daripada tahiyat awal. Lepas pada tahiyat awal nak naik kepada rakaat ketiga, kita kan Allahu Akbar, kita angkat tangan. Jangan angkat tangan setiap tiap rakaat. Itu tidak disunatkan. Sebab ada orang yang angkat tangan setiap rakaat. Apa ni, sujud, lepas sujud
kedua rakaat pertama, dia nak naik kepada rakaat kedua, dia pun Allahu Akbar. Sampai empat-empat rakaat, dia angkat semua. Sebenarnya, yang disunatkan hanyalah rakaat kedua lepas tahiyat awal, nak naik rakaat ketiga, itu sahaja yang disunatkan angkat tangan. Oh. Ha, kalau angkat tangan pada rakaat pertama, naik kedua, hukum dia makruh. Oh, ya Ustaz. Ha. Oh. Hukum dia makruh. Kenapa? Itu adalah pergerakan yang tidak dibenarkan. Pergerakan yang sia-sia. Ambil-ambil perhatian ni, sebab ada juga orang buat ni. Angkat tangan setiap rakaat ni. Okey. Jelas kan situ eh? Jelas. Macam mana cara dibuka, maksudnya tidak digenggam. Direnggangkan sedikit, mana dia tidak rapat serapat-rapatnya. Tidak dirapatkan. Ha, itu ketika apa? Takbiratul ihram, takbiratul rukuk, bangkit daripada rukuk sambil Allahumma hamidah dan bangkit daripada tahiyat awal. Jelas? Jelas. Okey. Rukuk. Ha, kalau rukuk, jari kita itu direnggangkan. Direnggangkan. Ha, jangan rapat. Duduk kat lutut bukan macam ni. Duduk kat lutut macam ni. Renggang. Ha. Sujud. Apabila sujud, dirapatkan. Dan diletakkan ke atas kedua-dua peha. Bukan diletak di atas kedua-dua lutut. Ha. Okey, kita kata ini lutut kita. Ini lutut. Jari kita ni, ujung jari sama dengan lutut. Bukan kita letak macam ni. Okey. Bukan kita pegang lutut kita. Bukan begitu. Jari, ujung jari kita ni adalah sama dengan lutut. Jelas? Jelas. Kebanyakan orang dia pegang lutut. Jari tu ke bawah. Kenapa begitu? Sebab kita dalam sembahyang kita disunatkan menghadap kiblat. Jari kita menghadap kiblat. Kalau kita pegang lutut, jari kita menghadap apa? Bawah kan. Menghadap tanah. Tanah. Menghadap lantai, bukan menghadap kiblat. Banyak kesalahan ni. Okey. Okey, rukuk, okey, direnggangkan. Sujud dirapatkan, diletakkan atas kedua peha. Duduk di antara dua sujud. Diletakkan atas dua peha. Mana ni silap ni, sujud dirapatkan. Tak puasa masa taip tu. Sujud dirapatkan sahaja. Duduk antara dua sujud baru di sepak surat saya. Sujud. Sepatut saya buat ni. Okey, nanti sekejap. Okey, macam tu. Ustaz, yang ni untuk muslimat pun sama Ustaz? Sama. Rukuk direnggangkan, sujud dirapatkan. Ceritakan. Duduk antara dua sujud dirapatkan, diletakkan ke atas dua-dua peha. Itu untuk duduk antara dua sujud. Saya dah cerita dah tadi. Duduk antara dua sujud. Sujud dirapatkan saja. Sorry yang tadi tersilap taip tadi. Jadi dua-dua sama. Tidak ya. Ini saya dah betulkan. Sujud dirapatkan saja. Jari itu dirapatkan ketika sujud. Menghadap kiblat. Okey. Okey. Ustaz, kalau kita sujud tu Ustaz, maknanya jari tu kita rapatkan, di antara jari tu dirapatkan. Sekejap saya buka video. Jari tu dirapatkan. Jari pun dirapatkan. Tapi masa sujud tu dia lekat dekat telinga ke Ustaz macam ni bukan? Nanti sampai masanya kita terangkan. Ini nak cerita tentang macam mana keadaan jari dulu. Okay, sampai kat sujud nanti kita cerita macam mana sujud. Dirapatkan. Mana ni? Semula. Oh, dia rapat. Okey, mana tadi? Tak boleh terang. Sudah. Ni dia. Semula. Okey. Dirapatkan. Duduk antara dua sujud, dirapatkan, diletakkan di atas kedua-dua peha. Tasyahud. Tasyahud awal dirapatkan jari jemari kecuali jari telunjuk dan ibu jari
Itu yang sebelah kanan. Tangan kiri diletakkan di atas paha kiri dengan dirapatkan jari jemari sambil dihadapkan ke kiblat. Okey, dia tasyahud ni, dia tasyahud ni baca tahiyat ya. Dia besi dia sama duduk antara dua sujud tadi pada tangan kiri. Tangan kanan lain sikit, iaitu dia jari-jari dirapatkan dan digenggam jari telunjuk dan ibu jari, kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Nanti kita akan terangkan macam mana. Tangan kiri letak ke atas berkiri serupa dengan duduk antara dua sujud. Nanti kita tengok gambar ya. Okey. Ini takbiratul ihram. Yang ni adalah rukuk. Cuba tengok jari itu macam mana. Jari itu renggang kan? Rukuk. Duduk ni sujud, sujud jari rapat ya, menghadap kiblat. Sepatutnya dirapatkan lagi tapi nampak macam dia renggang, sepatutnya dia dirapatkan ya. Dan menghadap lurus. Gambar ni nampak macam tak berapa lurus. Sebenarnya lurus menghadap kiblat. Rapat tu ya. Macam tepit ketiak tu je. Nanti kita sampai dekat tu. Sebenarnya untuk orang lelaki dan juga orang perempuan sama sahaja dari segi jari adalah rapat. Kemudian jari kita ni macam mana kedudukan, iaitu ujung jari kena sama dengan bahu. Ujung jari sama dengan bahu. Maksudnya begini ketika sujud. Macam ni. Maknanya ujung jari sama dengan kedudukan bahu. Bukan macam ni. Bukan atas lagi. Bayangkanlah, sebab kalau kita berdepan saya boleh buat ni demo, tapi payahlah macam ni. Okey, makna ketika kita sujud tu, kalau orang pandang dari atas, orang pandang dari kita tengah sujud, orang pandang dari atas, jari kita ni sama dengan bahu. Faham. Jelas tak? Jelas. So maknanya macam ni, saya macam ni. So selari dengan bahu kita macam tu. Ni sama laras dengan bahu macam ni. Mana kalau kau tengok dari atas, ujung jari tu sama dengan bahu. Tapi dalam gambar tu macam tangan. Itulah sebab dia tengok daripada itulah. Bukan di atas betul. Macam tak faham. Dia tak faham sangat. Okey, faham. Maknanya tangan tu dia yang sebenarnya lah, tapi kau buat lebih pun sah. Ini sunatnya. Bukan wajib ya. Maknanya tarik tangan tu ke belakang sikit ya Ustaz. Ke belakang sikit. Dia supaya dia kepit. Ataupun satu ni dia ni ambil dari bukan daripada atas betul. Dia ambil dia angle dia sengit sikit. Tu nampak macam lebih tu. Maknanya kalau nampak daripada atas tu takkan nampak jari lah Ustaz kan, akan nampak bahu. Kalau nampak ujung jari je lah. Ujung sikit macam tu. Nampak ujung jari sikit je. Asyik. Kalau kita tengok daripada atas betul-betul. Tak betul-betul lah. Okay, alright. Itu supaya apa? Supaya nanti apabila kita nak bangun untuk rakaat seterusnya mudah. Okay. Sebab kita kan bangun kan kita pegang pada tangan. Jadi apabila kita duduk dekat dengan situ, kita mudah bangun berbanding dengan duduk depan. Jadi payah sikit. Tangan kita tu. Okey. Ini faham ada... dah. Dia maknanya yeah. Kita betul lah kita ketiak tu rapat macam tadi Sister Rosie cakap begini, tu. Begini, ketiak rapat. Itu orang lelaki nampak ni dia tak berapa tepat sangat. Orang lelaki dia kepak sikit. Macam ni dia kepak besar. Orang perempuan dia kena rapatkan apa ni siku dia ni kena pada rusuk. Dan perut dia tu dekat dengan peha. Orang lelaki ni apabila dia sujud dia ada ruang, makna anak kambing boleh masuk bawah. Okey. Kalau perempuan kalau dia sujud kucing pun tak boleh masuk. Orang perempuan dia rapat. Sujud. Okey, faham. Okey. Faham dah. Ada setengah orang lelaki dia sujud siku dia duduk atas lantai. Itu dilarang.
Carilah kat semayang kat masjid-masjid ada punya. Yang sujud siku atas lantai. Itu orang panggil sujud anjing. Boleh mendata macam tu Ustaz kan. Dia pun atas lantai. Macam anjing tu. Itu dia larang yang tu. Okey, ini kedudukan maksudnya bukan pegang pada lutut lah. Duduk antara dua sujud. Gambar ni, duduk antara dua sujud. Maknanya bukan kita letakkan tangan di lutut. Kita pegang lutut. Bukan. Kita letak atas peha, ujung tu kena lutut. Okey. Ini sama juga. Kemudian tahiyat. Nanti kita akan sampai pada tahiyat. Macam mana cara tahiyat. Kadang-kadang cara tahiyat pun salah. Okey, nanti sampai tempat dia lah. Untuk mudah. Habis itu tentang macam mana kedudukan jari. Okey, kita masuk pada rukun ketiga iaitu niat. Niat ni satu masalah besar kepada setengah orang. Biasa tengok tak orang was-was dalam sembahyang. Pernah jumpa tak orang was-was dalam sembahyang? Ada selalu. Dia akad takbir banyak kali kan? Betul tak? Betul betul. Dia akad takbir banyak kali. Betul. Allah. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak ada dia. Allah. Allahu akbar. Macam-macam. Kemudian kita tengok kadang-kadang kesian tau. Tangan dia macam-macam. Ada yang tangan ke atas, ada yang tangan pusing-pusing. Yang pusing-pusing saya tahan tengok. Tak apa hal ini macam ya Allah, kesian. Okey. Ada yang nampak macam Allahu Akbar, macam tangkap bola. Macam-macam. Sebab okey. Puncanya apa? Punca niat. Bukan Allah, sebab Allah Akbar, sebab niat. Kalau Allah Akbar ada masalah. Niat tu. Jadi niat ni benda besar. Sinilah tempat orang confuse. Syaitan pun masuk situ lah. Orang dah nak rokok. Dia kalau kita tengok orang yang Allahu Akbar tak jadi. Allahu Akbar tak jadi. Kita duduk sebelah dia rasa macam nak tumbuk dia. Kita pun kata kebir pun tak jadi juga. Pasal dia tak jadi. Terganggu tak ya? Mengganggu kita. Betul. Okay. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kita tak jadi juga. Dia ganggu kita. Dia sebenarnya orang yang orang yang was-was macam tu, dia ada cara dia supaya tidak mengacau orang. Okey, kita pakai mazhab lain. Dan ini difatwakan dalam mazhab Syafi'i juga. Okey. Dia ada fatwa dalam mazhab Syafi'i. Mana ulama Syafi'i pun kata kalau orang macam ni penyelesaiannya begini. Apa dia penasaran dia? Orang sebenarnya mazhab lain niat tu bila? Mazhab lain niat tu sebelum Allah Akbar lagi. Beberapa saat sebelum Allah Akbar dah ada niat di Allah Akbar saja okey dah. Jadi sepatutnya orang yang ada was-was dia kena niat sebelum Allah Akbar tu. Dia niat dalam hati aku ni nak sembahyang Zuhur apa-apa tu. Ya Allah Akbar. Maksud Allah Akbar tak ada apa-apa pun kisah dah. Itu penyelesaian dia. Yang jadi masalah pada dia nak dalam Allah Akbar tu nak datang sahaja aku semayang fardu asar 4 rakaat tunai. Yang tu yang tak jadi. Jadi sepatutnya orang macam ni dia pakai fatwa dalam mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i ni sebenarnya bukan susah. Dia kalau apa benda menyebabkan ada masalah, dia akan memberi fatwa ikut mazhab lain juga. Macam kita ni lah. Pergi haji katakan nak tawaf tu. Mana kita pakai? Ulama mazhab Syafi'i pun kata kita pakai tak batal. Tersentuh orang perempuan masa tawaf. Sedangkan itu bukan mazhab Syafi'i. Tapi maksudnya difatwakan boleh. Untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga dalam
orang yang was-was ni untuk menyelesaikan masalah dia apa dia? Niat sebelum Allah Akbar. Jadi mudah dia pun niat sebelum Allah Akbar, Allahu Akbar sekali je, tak teringat apa pun dalam hati dia, dah sah dah. Terus boleh sembahyang. Jadi kalau adalah orang yang berkata macam tu, beritahu kat dia macam itulah. Tapi kok takut apa ni, kita beritahu kat dia, dia tak percaya pada kita pula. Dia kata awak siapa? Itu masalah kat tu. Kalau kita jumpalah orang yang banyak kali takbiratul ihram, tak jadi, bila dia jadi? Pernah tengok tak bila dia jadi? Kalau tu iman Allah Akbar rukuk, insya-Allah dia jadi. Percayalah. Dia Allah Akbar tadi. Allah Akbar, Allah Akbar. Tu iman Allahu Akbar rukuk, dia pun Allah Akbar confirm jadi. Okey, kita masuk pada niat. Niat itu apa? Niat ialah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan perbuatannya. Niat ialah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu bersama dengan buat. Itu makna niat. Dalam mazhab kita, berserta dengan buat. Mazhab kita. Tiga mazhab lain kata, sebelum tu dah boleh dah. Beberapa detik sebelum Allahu Akbar tu dah boleh niat dah. Okay. Jadi maknanya hak orang lain ni rasa ni mudah sikit pada kita. Tapi hak kita pun boleh buat, ada masalah. Masa kita Allahu Akbar tu kita ada niat. Itu niat tu apa? Gerak hati sendiri. Makna satu lintasan hati untuk buat sesuatu perkara bersama dengan buat. Itu maksud niat. Okay. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal-amal itu dinilai dengan niat, dan sungguhnya setiap orang, seseorang pahalnya berdasar apa yang dia niat. Ini hadis ni biasa kita jumpalah. Kita baca hadis 40 apa semua, hadis pertama lagi lah. Innamal a'malu bin niyat ni. Okay. Tujuan niat. Apa tujuan niat? Yang pertama, niat ni membezakan ibadah dengan adat. Niat ni besar. Disebabkan niatlah banyak benda yang berbeza. Yang pertama, membezakan ibadah dengan adat. Okay. Adat kita, sebelum pergi kerja, kita mandi. Okay. Itu adat kita. Okay, kita biasalah mandi. Panas, rasa panas, kita pun mandi. Itu adat. Tapi macam mana untuk beza apa? Tapi kalau ada niat, memang kita mandi nak pergi kerja. Tapi mandi niat tu, mandi wajib. Lain tu. Kalau kita kena mandi wajib, tapi kita mandi biasa, tak ada niat mandi wajib, maka kita tak ada sembahyang. Rata sama-sama rata. Tapi beza kat mana? Hanya niat je beza. Hari Jumaat kita mandi sebab kita berpeluh. Itu mandi biasa. Tapi kalau kita mandi, kita niat, aku mandi ni sunat Jumaat. Dapat pahala. Sedangkan mandi sama mandi. Dia membezakan ibadah dengan adat. Itu niat. Yang kedua, membezakan ibadah sama ada fardu atau sunat. Atau nazar. Itu satu hal juga. Macam mana nak beza? Ini niat lah. Ni aku buat ni fardu ke, sunat ke, nazar ke. Ini dengan niat. Kalau tak ada niat, tak jadi benda tu. Okay. Tujuan niat tu beza. Membezakan jenis-jenis ibadat. Walaupun ibadat tu semua fardu, tapi dia beza-beza. Okey. Nak bezakan ni aku sembahyang ni subuh ke, zuhur ke, asar ke. Tu beza.
Tak boleh nak sembahyang niat aku nak sembahyang. Sembahyang apa entah. Tak boleh. Jadi apabila kita niat okey sembahyang ni Zuhur. Zuhurlah. Sembahyang ni asal-asal lah. Jadi itu tujuan niat. Okey. Yang pertama sebelum kita masuk hukum berlafaz niat. Niat ni ialah niat ialah lintasan hati. Lintasan hati ni dia tak lama tahu, dia hanya zap macam tu. Itulah lintasan hati. Kalau tak, orang tak panggil lintasan hati. Okay. Untuk memudah kita faham. Berniat ni mana kita buat dengan kesedaran kita, kita nak buat benda tu. Nah, itu niat. Dia tidak ada lafaz. Okay. Contohnya lah. Saya contohnya depan saya ada segelas air. Okay. Ada segelas air. Saya pun pegang gelas tu, saya ubuh dalam mulut, saya pun minum. Jelas? Jelas. Misal tu? Okay. Saya minum tadi tu dengan niat ke tanpa niat? Dengan niat. Dengan niat. Agak-agaknya lah masa saya minum tu, ada tak dalam hati saya, sahaja aku minum air? Tak ada. Tak ada. Tapi confirm ada niat kan? Ada. Okay. Sama juga dengan sembahyang. Kalau dia tak ada sahaja aku sembahyang, tapi tidak semestinya tidak berniat. Macam minum air tadi lah. Dia apa? Lintas hati. Aku nak buat apa ni? Yang sahaja aku sembahyang fardu maghrib tiga rakaat itu official. Itu official. Bukannya niat. Niat dia tidak ada lafaz begitu. Macam kita minum air tadi dengan berniat, kita makan nasi dengan berniat. Tak ada sahaja aku makan nasi, lauk, ikan, singgang, campur budu. Tak ada. Tapi kita makan dengan sengaja tu, dengan niat tu. Okay. Jadi tapi walau macam mana pun kita membicarakan juga tentang berlafaz niat. Sebab kadang-kadang kita perlu juga official ni. Berlafaz niat. Niat tu sebenarnya dia tidak ada. Yang kita buat tu, yang kita buatlah selama ni, kita kata usolli fardhu zuhri arba'a raka'ati ma'muman lillahi ta'ala, ada ma'muman lillahi ta'ala contohnya. Kemudian kita Allahu akbar dalam hati kita, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Kita pun bar. Itu bukan niat tu. Itu kita translate yang kita ucapkan dalam bahasa Arab tadi yang dengan lisan, kita translate dalam hati. Itu bukan niat. Dah tak sah. Sah. Apabila ada translate tu, mana adalah niat tu. Bukan tak ada niat. Tapi itu bukan niat. Itu hanya lafaz je Ustaz. Makna itulah translation. Translation. Kita translate apa yang kita lafazkan dengan lidah tadi. Betul. Okey. Apa buktinya? Buktinya ialah macam kita minum air tadi. Tak ada pun sahaja aku minum air, tapi memang confirm ada niat kan? Betul. Dia niat tu dia bukanlah official. Okey, walau macam mana pun kalau kita baca kitab-kitab mazhab kita, dia apa hukum berlafaz dengan niat? Kita lafazkan dulu. Okey. Yang pertama, berlafaz niat adalah sunat untuk memudahkan hadir niat. Sebab kalau kita berlafaz, mudah niat tu hadir. Okey. Sebab apa? Kita dah lafaz dah, jadi niat tu mudahlah hadir. Berbanding dengan tak berlafaz. Tapi kalau misalnya orang tu tak berlafaz pun niat dah hadir, tak ada masalah, tak payah berlafaz pun tak apa. Ini dia berlafaz ni untuk memudahkan hadir niat. Okey. Yang kedua, ada tak riwayat Nabi SAW berlafaz ketika solat? Tak ada.
Tak ada. Tak ada riwayat pun. Carilah mana-mana. Sebelum Nabi Ismail, Nabi kata usolli fardhu zuhri arba' raka'atin ima ada imaman lillahi ta'ala. Tak ada. Sahabat pun tak ada. Jadi macam mana kita kata ada pendapat ini? Sebab kalau kita belajar dalam usul fiqh, dia ada satu sumber yang kita bina hukum, iaitu berdasarkan pada qiyas. Qiyas ni analogi lah. Pendapat ini berdasarkan qiyas dalam bab haji. Dan Rasulullah SAW ketika berhaji, dia berlafaz. Nabi kata, labbaika hajjan. Okay. Maksudnya Nabi kata, aku ni buat nombor haji. Jadi dalam bab haji ada Nabi berlafaz. Jadi mazhab kita kata kalau bab haji pun berlafaz untuk mudah haji niat, maka kita kiaskan bab solat pun kita berlafaz juga supaya hadinya niat mudah. Tetapi dalam hadis memang tak adalah. Okay. Benda ni benda yang khilaf. Dia tidaklah kata kalau berlafaz ini jadi sesat ke, tak ada. Okay. Benda ni benda yang bukan kita kata apa ni benar ataupun sesat, bukan. Khilaf-khilaf dalam mazhab ni bukan melibatkan mendapat benar ataupun sesat, bukan begitu. Okay. Yang ketiga, ada soalan. Jadi kalau kita faham niat itu macam tu, jadi lafaznya macam mana? Lafaz niat. Bagaimana apabila kita dah faham niat itu ialah dia tidak berlafaz dalam hati, dia hanyalah lintasan. Kemudian kita nak berlafaz supaya memudahkan hadir niat. Dia macam mana cara lafaz? Ini soalan. Okey. Dia begini ya. Ini bagi saya ya. Berdasarkan pemahaman saya, mengucap katalah solat asar, usolli fardhal asri arba'a raka'ati ma'muman ada alillahi ta'ala, itu tidak sunat. Kenapa? Sebab dia lagi menyusahkan kita. Pasal apa? Kita bercakap dalam bahasa Arab, kemudian kita akan proses dalam otak kita untuk terjemah ke dalam bahasa Melayu. Itu adalah satu proses yang melambatkan. Usolli itu adalah sunat kepada orang Arab. Kepada orang Melayu, ya, apa benda yang dia nak official sangat? Okay. Maksudnya official dia ialah sahaja aku sembahyang asar, 4 rakaat mengikut iman, tunaikan Allah Ta'ala. Dia sebut macam itulah. Sebelum sembahyang tu, sebab payah nak ada niat, kata, sahaja aku sembahyang fardu asar, 4 rakaat mengikut iman, tunaikan Allah Ta'ala. Allah Akbar. Barulah yang lafaz dia tu mudah masuk dalam hati dia sebab dia sudah berbahasa Melayu. Oh, faham. Lagi dia macam menjentik kita punya niat, Ustaz, kan? Barulah mudah. Ni dia sebut bahasa Arab, mudah nak translate pula. Yang itu yang menyebabkan orang jadi apa ni, was-was tu. Berulang-ulang kali. Nak translate tu tak jadi. Alright. Okay. So niat dalam bahasa Melayu, lafaz niat dalam bahasa Melayu je lah, Ustaz. Lafaz niat dalam bahasa Melayu ada lebih baik daripada lafaz niat dalam bahasa Arab. Baik. Kalau dia tu orang Cina, lafaz niat bahasa Cina lebih baik daripada bahasa Arab. Sebab apa? Mudah dia nak berniat pasal dah sebut di lidah dah. Lagi menghayati, Ustaz, kan? Dia lagi faham. Lagi menghayati. Sebab kita pun bukan niat dalam hati tu bahasa Arab. Betul-betul niat tu. Ke tak boleh pasal bahasa Melayu? Mana pula tak boleh ni? Dah masuk sembahyang ke belum ni? Belum sembahyang lagi. Yang wajib sembahyang tu, yang bahasa Arab tu dalam sembahyang. Ini luar sembahyang. Betul-betul. Okay. Jadi kalau nak berlafaz juga, berlafazlah dalam bahasa Melayu. Kita takut orang sebelah tu lain macam pandang kita. Uh,
Okey, habis. Ha, itu tentang berlafaz niat. Okey. So maksudnya lafaz tu bukannya sunat ustaz eh? Dia bukan lafaz tu bukannya. Berlafaz yang mana dalam bahasa Arab tu? Bahasa Melayu ke bahasa Dalam bahasa kita sunat untuk mudah dia kan niat. I see. Okey. Untuk mudah. Okey. Dalam mazhab lain ada kata bid'ah lah. Okey. Kalau ada orang kata bid'ah tu dia satu segi betul lah dia kata, tapi benda tu benda bukanlah menyebabkan seorang tu jadi sesat. Hmm. Dia tu khilaf yang biasa dalam antara mazhab. Okey. Maka kamu tak nak berlafaz sudah. Siapa nak berlafaz lafazlah, tapi biar make sure dia berlafaz tu menyebabkan dia mudah. Jangan dia berlafaz jadi lama kali payah. Jadi untuk mudah, lafazlah bahasa Melayu. Baru niat bahasa Melayu tu mudah. Faham. Betul. Okay. Dia tak ada, tak masuk sembahyang pun lagi. Sembahyang wajib dalam masyarakat, sembahyang. Ini luar sembahyang, nak bahasa apa pun tak apa. Kita niat dalam sembahyang pun bukan dalam bahasa Arab. Kena niat dalam bahasa Melayu. Betul. Ya, habis tu. Syarat sah niat. Syarat sah niat. Apa syarat sah niat? Yang pertama, hendaklah dilakukan dengan hati. Niat tu dalam hati. Lafaz tak ambil kira. Orang tu dia sembahyang isyak. Lafaz dia usolli fardul maghribi. Salasa raka'atin. Ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati dia niat isyak. Sah ke tak sah? Sah. Sah ke tak sah? Dia berlafaz maghrib. Tapi dalam hati dia isyak. Dah sembahyang tu memang sembahyang isyak. Waktu tu waktu isyak. Cuma lafaz dia maghrib. Sah ke tak sah? Tak. Taklah ustaz, sebab lain rakaat. Sah lah sebab yang diambil kira yang dalam hati, bukannya yang berlafaz. Lafaz tu belum masuk sembahyang lagi. Betul. Susah. Sebab niat dia betul. Takut dia niat nak solat maghrib tapi dah masuk asar. Tak, sekarang ni ialah dia ni sekarang dia berada di waktu isyak. Tapi dia tersalah sebut usolli fardul maghribi. Tapi masa dia niat tu niat isyak lah. Maka sembahyang dia sah lah. Oh, walaupun salah di mulut. Salah di mulut tak apa, jangan salah di hati. Faham. Okey, jelas ya? Jelas. Ha. Baru tahu ustaz. Hak mulut tu tak ada apa yang dikira dalam hati, sebab hak mulut tu belum masuk sembahyang pun lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berniat ketika takbiratul ihram, iaitu menghadirkan niat itu antara alif dan kalimah Allah dan ra dan kalimah akbar. Alif dan niat itu antara Allah dengan akbar. Itu tempoh niat. Alif dalam kalimah Allah, huruf ra. Oh, okey. Antara kalimah Allahu akbar, niat itu antara dua tu. Allahu akbar. Okay. Antara alif dan kalimah Allah dan ra dan kalimah akbar. Situlah tempat niat dalam mazhab kita. Jelas ya? Jelas. Yang ketiga, ketika berniat, tiga perkara ini wajib ada dalam niat. Ini kena ambil perhatian benar-benar ni. Biasanya kalau orang bercakap bab niat, dia akan sentuh perkara ni lah. Apa dia? Yang pertama, iaitu qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Biasa dengar tak? Qasad, ta'arud, ta'yin. Pernah ustaz. Kalau orang tak pernah belajar bab sembahyang, dia takkan jumpa benda ni. Qasad, ta'arud, ta'yin. Jika solat fardu. Jika solat fardu, dia kena ada tiga. Wajib ada tiga ni. Baru sah niat tu. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Itu untuk sembahyang fardu.
Kalau solat tu solat sunat yang ada waktu. Solat sunat yang ada waktu macam mana? Solat sunat qabliyah. Ah, okey. Ah, tu makna sunat yang ada waktu tu. Ba'diyah isyak, ada waktu tu. Ba'diyah maghrib dan sebagainya. Qabliyah subuh. Dan sebagainya. Yang itu dia solat sunat tapi ada waktu dia. Jadi kalau solat sunat yang ada waktu ni, dia wajib ada qasad dan ta'yin saja. Ta'arud tidak perlu. Tidak tidak wajib. Ta'arud tidak wajib. Nanti kita akan terangkan apa pula ni qasad ta'yin ni. Okey. Yang ketiga, jika solat sunat itu solat sunat mutlak, maka qasad sahaja, tidak disyaratkan ada ta'arud dan ta'yin. Okey, tak apa, faham lagi ni? Apa maksud solat sunat mutlak, Ustaz? Solat sunat mutlak, solat semata-mata sunat. Contohnya lepas pada isyak, kita dah sembahyang dah sunat isyak. Lepas tu kita nak solat sunat lagi. Nak solat apa? Kalau nak sembahyang witir dia kata aku nak sembahyang lepas aku bangun tidur nanti sebelum subuh. Tapi dia nak solat lagi. Sembahyang sunat isyak dah buat. Tapi nak solat sunat lagi, sunat apa? Itu namanya sunat mutlak, iaitu niat dia, aku sembahyang sunat. Dah. I see. Itu maksudnya. Nanti kita akan terangkan secara lebih lanjut. Cuma kena faham apa itu qasad, ta'arud dan ta'yin. Kalau siapa berbicara tentang niat, mesti dia akan sentuh tiga ni. Okey, termulakan. Maksud qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad ialah melakukan sesuatu kerana gerak hati sendiri. Kalau kita berlafaz yang usolli itu, dia merujuk kepada usolli lah. Maknanya usolli. Maknanya dalam sembahyang tu, dalam kita niat tu, dalam kita niat, sahaja aku sembahyang, sahaja aku solat. Ataupun tak ada sahaja aku pun tak apa, ya nak, aku solat pun boleh. Okay. Tapi bahasa kita sahaja aku. Okay. Sebab dalam bahasa Arab, usolli, aku sembahyang. Dia kata, aku solat. Itu maksudnya masa takbiratul ihram tu, maknanya kena ada aku ni, aku solat. Itu maksud kepada qasad. Qasad ialah tujuan. Apa dia buat ni? Dia gerak akak tangan tu, apa tujuan dia tu? Qasad dia maksudnya tujuan dia buat itu ialah aku nak sembahyang. Jelas tak? Qasad tu apa? Jelas. Jelas qasad tu apa? Jelas. Okey. Yang kedua, ta'arud. Ta'arud ni ialah mengatakan fardu. Ini hanya untuk solat fardu je. Aku sembahyang fardu maghrib. Baru jadi. Kalau aku sembahyang maghrib tapi tak ada pun dalam niat tu fardu, maka itu akan jadi sunat. Kena habis dalam yang. Jelas eh? Jelas. Oh, kena sebut fardu tu ya, Ustaz? Dalam hatilah buat aku sembahyang ni fardu. Fardu apa? Maghrib contohnya. Okay. Kalau dia kata aku sembahyang maghrib dalam hati dia, maka sembahyang itu adalah sembahyang sunat. Oh, itulah ta'arud. Nah. Itulah ta'arud. Ta'arud ni kena ada bahawa sembahyang fardu. Okey. Ta'yin, kita tentukan. Fardu tu fardu apa? Zuhur, asar. Kalau kita kata kalau merujuk kepada sebutan orang yang biasa sebut, sebab saya kena buat sebab orang biasa sebut. Usolli fardhal zuhri, usolli fardhal asri. Okey. Jadi qasad tu mana? Usolli. Ta'arud tu mana? Fardu. Fardu. Ta'yin mana? Zuhri, asri, maghribi, isyak dan sebagainya. Jadi dalam sembahyang dalam sembahyang fardu yang wajib tiga ni. Maksudnya kalau kita sembahyang maghrib, kita kata aku sembahyang fardu maghrib. Aku solat fardu maghrib dalam hati masa kat tangan tu. Aku sembahyang fardu maghrib. Maka sah.
tak perlu dia sebut berapa rakaat kerana Allah Ta'ala, itu tak, tidak menjadi wajib. Yang penting ada tiga ni. Aku sembahyang fardu maghrib. Dah. Sah dah sembahyang tu. Tiga rakaat tak, tidak disyaratkan. Kerana Allah Ta'ala tidak disyaratkan. Oh, ni tiga requirement je ni, Ustaz. Tiga requirement di sini. Jelas tak? Jelas. Tapi kalau nak tambah tak ada masalah. Aku sembahyang fardu maghrib tiga rakaat kerana Allah Ta'ala, tak apa. Tapi kalau tiga rakaat kerana Allah Ta'ala tu tak ada pun, sah dah. Ustaz, tadi kalau orang tu tertinggal perkataan fardu, maksudnya solat itu tak sah lah. Sembahyang dia jatuh sunat. Sunat? Tak sah. Jadi? Dia kena buat balik solat tu? Kena sembahyang lain lah. Kena buat balik solat tu? Jelas tak? Jelas. Fardu tu kena ada. Bukan sebut kan? Bukan dalam sebutan. Dalam hati. Dalam hati. Kalau dia kata, usolli sunnatal maghribi. Tiba-tiba, Allah Akbar, aku sembahyang fardu maghrib. Sah. Sebab yang diambil kira ialah niat, bukan yang disebut dengan lidah. Walaupun lidah kata aku sembahyang sunat maghrib, tapi masa takbir itu dia kata aku sembahyang fardu maghrib, so harus sembahyang fardu tu. Kadang-kadang ada, Ustaz. Kalau kita memang jemaah orang sebelah kita sebut solat lain. Lafaz dia. Tapi alah, mudah-mudahan niat dia betul lah. Tak ada masalah. Tak payah kita tegur dia. Okay. Kalau nak tanya boleh. Tadi berlafaz soli fardu maghribi, sedangkan tadi kita semai syak. Dia kata, nanti dia jawab, kamu tahu apa yang ada dalam hati aku? Betul. Okay. Wajib dan sunat dalam solat fardu. Tu dia. Usolli. Ni hak wajib ada tiga. Qasar, ta'arud, ta'yin. Ni contoh. Usolli fardu az-zuhri. Sahaja aku solat fardu zuhur. Itu hak wajib. Hak sunat. Arba rakaatin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Empat rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Itu sunat. Mana tak sebut pun tak apa. Okay. Kita contohnya kita jadi makmum. Kita masa akad takbir tu kita kata aku sembahyang fardu zuhur. Lepas tu masa bar tu aku tiga benda je ada. Masa lepas bar tu kita boleh niat aku ikut imam. Okay. Aku ikut imam tu tak semestinya niat masa Allah Akbar tu. Menjadi makmum tu boleh niat lepas tu. Sebab tu kadang-kadang kita sembahyang kan, sembahyang sunat katakan. Tiba-tiba ada orang cuit kita kan untuk jadi imam. So kita boleh niat masa tu je, Ustaz. Haalah betul tak Azam kan? Ya. Ustaz nak tanya, kaedah yang Ustaz dalam ni, maknanya tiga perkataan penting ni, kalau dalam ibadah lain sama juga ke ataupun tak lain? Macam puasa je katakan. Puasa, qasad kena ada. Qasad kena ada? Qasad aku sembah tu. Kalau apa ni, aku puasa, kalau kita niat kan, dia hanyalah hari niat pun. Aku nak puasa besok. Okay. Kalau kita tak kata fardu Ramadan pun boleh. Pasal memang sunat Ramadan tak ada. Betul. Yang ada fardu ni dia sebab ada juga sunat. Fardu zuhur ada sunat zuhur. Sebab tu kita nak bezakan. Maknanya lain sikit lah. Lain solat, sikit. Solat kena sebut fardu. Fardu. Maknanya yang tu, kalau kita nawaitu sawmaradin, cukuplah situ. Sawmaradin.
Kalau itulah aku puasa esok hari dah cukup lah tu. Dan kita pun dah tahu esok hari tu apa dia Ramadan kan. Tu kalau nak betul itu buat puasa lah ya. Kita sekarang fokus buat sembahyang. Buat puasa lain pula lah. Okay, okay. Nanti bulan Ramadan nanti kita buat puasa pula. Alright. Kalau nak lah, kalau tak nak pun tak apa. Boleh Ustaz. Okay, nampak eh? Yang penting tiga ni. Aku sembahyang, fardu, zuhur. Ada tiga tu dah sah. Kadang-kadang orang ni yang jadi pening, confused, jadi was-was sebab dia nak empat rakaat tunai menjadi makmum kepada Allah Ta'ala. Ni lah. Kalau di Allah tak aku sembahyang fardu zuhur, selesai. Sebab pendek je. Jelas eh? Jelas. Okey. Kalau solat Jumaat, dia kena tambah. Wajib ditambah sama ada imam atau makmum. Sebab apa? Sebab sembahyang Jumaat wajib berjemaah. Solat Jumaat. Sembahyang lain tak wajib berjemaah. Sebab sembahyang Jumaat kalau kita sembahyang seorang-seorang tak sah. Imam atau imam. Oh. Sembahyang lain, sembahyang seorang-seorang sah. Sebab itulah masa niat, masa kita Allah Akbar tu, sembahyang lain tidak diwajibkan kita niat jadi imam ataupun makmum. Kita boleh niat lepas tu. Tapi sembahyang Jumaat ni daripada awal lagi, kita wajib berjemaah. Maka oleh kerana itu disyaratkan. Kalau kita imam, niat imam. Kalau makmum, niat makmum. Maknanya kalau dia, aku saja aku solat fardu Jumaat, tanpa dia kata dia ni imam atau makmum, maka tak sah. Tanpa ada dalam hati dia jadi imam atau makmum. Ini wajib ditambahlah. Jelas tak? Jelas. Sir. Begitu juga kalau solat tu solat qasar. Solat qasar lah. Yang empat jadi dua tu. Kita kena ada niat qasar tu. Okay. Kena tambah usalli fardu zuhri qasran. Aku sembahyang fardu zuhur qasar. Tak perlu sebut dua rakaat pun tak apa. Qasar memang dua rakaat. Okay. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala itu kemudian pun tak apa benda tu. Yang penting hak wajib dulu. Aku sembahyang fardu zuhur qasar. Dah. Kalau jamak Ustaz? Pahabar tu baru ingat. Oh, dua rakaat. Tak apa lah. Kalau jamak macam mana? Tak disebut? Jamak lagi mudah. Sekarang kita nak jamak kosong ke jamak saja? Jamak saja. Itu jadi masalah kepada orang ni pasal dia nak dia nak jamak. Contoh kita kata jamak kosong. Dia nak buh niat tu dalam sembahyang yang pertama rangkum semua sekali. Panjangnya. Panjang lah. Allahu Akbar. Hai Allah. Sebenarnya nak beritahu pada tu sahabat-sahabat semua, niat sembahyang ni mudah aje sebenarnya. Dia tak Allah Akbar tu, dia tak panjang. Tak panjang betul. Dia tak panjang kalau kita faham niat. Kalau kita pandai faham niat, kita Allahu Akbar. Itu orang faham. Kalau orang yang tak faham dia Allahu Akbar. Sebab apa? Dia nak sahaja aku sembahyang semua dia nak terjemah belaka. Okey. Dia kadang ada imam masjid dia panjang Ustaz kan? Allah. Jadi sebenarnya cuba kita tengok mufti-mufti kita sembahyang apa semua dia mudah aja. Allahu Akbar. Allahu Alim lah. Dia tak panjang. Okey. Okey. Jadi kita sentuh sikit bab sembahyang qasar jamak ni. Okey. Sebenarnya dia jadi masalah juga ni kalau kita tak faham bab niat. Dia dalam sembahyang jamak. Okey. Sembahyang jamak kita tak wajib sertakan sahaja aku sembahyang fardu zuhur
dua rakaat qasar, jamak dengan asar, tak wajib. Dia macam mana nak sembahyang jamak? Kata kita nak sembahyang 4-4. Rakaat sembahyang yang pertama Zuhur, kata kita pun niat. Aku sembahyang Zuhur 4 rakaat. Kan Allah Taala kena buat semualah. Yang penting aku sembahyang fardu Zuhur. Okey. Aku sembahyang fardu Zuhur, dah dia pun sembahyang. Okay, macam mana nak jamak? Dia sebelum dia beri salam, dia kena ada niat. Aku ni nak jamak dengan sah. Mana-mana. Kalau masa tahiyat baru ada pun sah. Selagi dia belum beri salam. Okey. Jadi, apabila dia beritahu, kata sebelum dia beri salam, dia kata, aku ni nak jamak dengan sah ni. Ha, kita lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun bangun. Bangun niat macam mana? Aku semayang sah lah, parokat. Aku semayang parokat sah. Dah lah. Dia tak wajib kita kena rangkum dalam sembahyang yang pertama tu. Faham Ustaz. Saya pun kadang pening nak menyusun ayat. Tak payah susun ayat. Ini yang penting sebelum beri salam tu ada niat aku nak jamak dengan asar ni. Tapi kalau tak ada niat langsung, ya Allah akbar sembahyang Zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut aku jamak ni. Ha, tak boleh jamak, kena tunggu hentian yang selepasnya. Dah tak boleh dah jamak. Sebab apa kita beri salam, kita tak ada niat tadi. Maka pergilah lepas asar, pergi hentian yang seterusnya, main asar saja. Faham. Jelas tak? Jelas. Jelas. Ha. Kalau kita solat qada, Ustaz, perlukan adakah dia kena tambah daripada tiga, selain daripada tiga syarat requirement ni? Ha, kena itulah. Kena beritahulah kita semayang apa, semayang qada. Memang apa bila tersemayang qada kebiar secara logiknya kita akan tahu kan, betul tak? Fardu apa kan? Kita akan tahu aku ni sembahyang Zuhur qada. Memang confirmnya. Betul. Kalau kita tak sebut pun memang kita tahu tersemayang qada. Ada terlintas hati niat tu kan? Mesti ada punya. Dia semayang ni semayang apa? Kodok ke? Tak kodok ke? Memang dia ada tu. Okey. Puasa dan takyin dalam solat sunat. Solat fardu dia ada tiga ingat ni. Qasa, ta'arud, takyin. Betul. Semayang sunat dia tak ada ta'arud. Sebab ta'arud ni untuk fardu sahaja. Betul. Dia kena sebut fardu kalau bahasa lah. Kalau kita lafaz, fardu tu kena ada. Fardu. Tapi sembahyang sunat tidak diwajibkan sebut sunat. Contoh dia kata, dia ni nak sembahyang sunat rawatib. Nak sembahyang, katalah dia nak sembahyang sunat subuh. Waktu pertama kan subuh. Lepas bangun tidur tu, waktu pertama kita subuh, lepas bangun tidur lah. Kalau kita nak sembahyang sunat subuh, okay, kalau nak sembahyang sunat subuh ni dia tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, betul tak? Dia ada qabliyah sahaja, ba'diyah tak ada, betul tak? Sunat subuh ada qabliyah, ada ba'diyah tak ada kan? Betul. Okay, jadi niat dia, kalau dia niat dia, aku sembahyang subuh. Aku sembahyang tu qasar. Ta'yin subuh. Maka dia jadi dah sunat. Faham. Sebab dia tidak ada qabliyah, tak ada. Dia tidak ada ba'diyah. Dia hanya ada qabliyah je. Tak ada ta'arud tu ya? Dia hanya ada qasar dan ta'yin. Ta'arud dalam sunat tak perlu. Ta'arud ni mana sunnata ni tak menjadi syarat. Okey, contoh dia kata aku solat hajat. Dah jadi sunat hajat dah tu. Sebab apa? Sunat tidak menjadi, perkataan sunat itu tidak disyaratkan. Contoh kita untuk mudah, ada 5 minit lagi. Okey. Solat sunat yang mempunyai waktu. Contoh solat yang mempunyai waktu ialah solat sunat rawatib.
Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak, qabliyah subuh. Ha, itu ada yang ada waktu kita kata. Jadi yang mana yang yang disyaratkan? Yang pertama qasad, yang kedua ta'yin. Ha? Dengan waktu atau sebabnya. Okey, sunat yang punya waktu ataupun sunat yang mempunyai sebab. Ada dua benda ni. Sunat yang ada waktu dan sunat yang ada sebab. Contoh sunat yang ada sebab, solat minta hujan, dia ada sebab. Dia tidak ada waktu. Betul. Solat gerhana, itu ada sebab. Solat hajat. Solat hajat, dia sebab, bukannya waktu. Kita boleh sembahyang masa mana-mana pun. Jadi apa yang disyaratkan? Qasad dan ta'yin. Satu lagi, satu qasad, dua ta'yin. Ta'yin tu berserta dengan waktu atau sebab. Tidak wajib berniat sunat. Tetapi sunat jika berniat sunat. Mana kata kalau kita terjemah dalam bahasa Arabnya, usolli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Contohnya, kalau orang biasa berlafaz. Yang mana yang wajib? Yang wajib ada tiga je di sini. Usolli al-zuhra, dia tak sebut sunat pun tak apa. Usolli zuhra qabliyah. Dah. Aku semayang, ni kalau berlafaz, kalau kita terjemah dalam hati kita, aku semayang zuhur qabliyah. Ha, dah. Dah sah dah. Sebab yang disyaratkan hanya tiga je. Iaitu, aku semayang, qasad, ta'yin, zuhur, dan waktu dia, iaitu qabliyah. Jelas tak? Jelas. Qasad apa? Usolli sahaja aku, solat. Ta'yin, az-zuhur qabliyah ataupun khusuful qamar. Kalau minta hujan, istisqa. Kita kata usolli al-istisqa. Dah. Usolli khusuf al-qamar. Gerhana bulan. Kalau nak buat sunat, tidak wajib lah. Maksudnya nak buat sunat pun tak apa. Kalau kita kata usolli sunat az-zuhri pun boleh. Usolli zuhur saja pun tak apa. Jelas ke tak jelas ni? Jelas. Okey, solat sunat hanya qasad dan ta'yin saja. Okey, 2 minit lagi. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni dia tidak mempunyai waktu dan sebab. Semata-mata sunat saja. Dia tak ada waktu dan bukan sebab. Okey, aku nak semayang 2 rakaat. Itu je. Mana dia tak ada waktu. Nah, kita ni lepas main sunat isyak ni, kita ada rasa kuat lagi. Nak semayang lagi. Semayang apa? Ha, itu nama dia sunat mutlak. Mutlak. Tak dihubungkan dengan apa-apa. Aku nak semayang sunat. Itu je. Okey. Jadi apa yang disyaratkan? Jadi rukun. Satu sahaja. Iaitu aku semayang. Mana dia kat takbir tu? Aku semayang. Ha, dah. Dah sah dah. Dia pun semayanglah 2 rakaat. Ataupun kalau yang lebih sempurna, kalau nak buat ayat lah official, aku semayang sunat. Aku semayang 2 rakaat. Kan Allah Ta'ala. Tak sebut sunat pun tak apa, sebab memang sunat tidak tidak disyaratkan. Kalau kita tak aku semayang 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Ada semayang sunat lah tu. Yelah ke tak yelah? Qasad sahaja. Itu apa qasad? Aku semayang. Mana kat tangan kau nak terjemah betul-betul dalam bahasa orang biasa terjemah tu. Allah tu sahaja aku semayang. Dah. Okey dah tu. Simple. Tak sebut sunat, tak sebutkan Allah Ta'ala. Dah sah lah. Itu semayang sunat mutlak namanya. Yelah ke tak yelah ni? Jelas. Okey. Nah, itulah dia tentang qasad, ta'arud dan ta'yin. Habis dah setengah, kita berhenti setakat ni dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.